Ini saya belusukan di kebun yang ada di daerah mana ini kok lali ya, Tebusen ya. Saya menemukan lokasi ini bagus, ini menurut saya ini adalah kuburan yang juga sunyi, yang saya harapkan memang sunyi, terdengar suara sepi-sepi apa ya, apa jenenge kewan sing muni. Ini juga tidak terlalu jauh dari jalan raya, tapi sudah masuk lingkungan dusun. Nah ini sinarnya kayaknya juga lumayan ketika kita ngambil bagian ini untuk adegan setting. Ada jalan di dekat kuburan ini yang bisa untuk lokasi pada saat mungkin nyari pampor ya. Kita butuh ya yang namanya adegan orang-orang mencari lampor dengan mukul kentongan, mukul macam-macam. Ini siang hari, lokasi di tebusan perkebunan bambu dan pohon-pohon ini akan saya coba nanti kita edit bisa menjadi redup apa tidak. Kalau ini bisa menjadi redup berarti ini untuk diambil gambarnya untuk adegan masih layak dan memungkinkan. Ada jalan setapak yang tidak terlalu jauh dari dusun, bahkan di sini kalau kita zoom itu tampak rumah-rumah, tapi kita nanti dibalik filmnya sehingga paling tidak ada tempat untuk apa ya, semacam transit penyelala. Cukup ini aja saya kira memadai. Ini bisa digunakan untuk adegan sedikit misteri dan sedikit guyon dan sedikit menakutkan. Justru yang di film yang sedang saya siapkan itu nek bisa menghindar jalan aspal, tapi jalan-jalan seperti ini yang kita harapkan, jalan perkampungan, jadi lebih klasik. Dan ini asli tanah, tidak paving ya, tapi lunyu ki, lunyu nih pol ki, hujan lunyu ini. Nah ini juga bisa kita pakai sebetulnya. Di sana juga ada rumah penduduk yang itu bisa kita pakai semacam adegan di alam gaib. Misteri ini loh Tuhan. Yang saya butuhkan pokoknya lokasi-lokasi seperti ini yang tidak terlalu formal, wis dibangun. Ya infrastrukturnya masih alami, kemudian pohon-pohonnya juga masih semacam tampak semi alami. Tapi nek golek sing alami tenan ya nang alas tenan. Nah, perumahan-perumahan yang saya inginkan juga yang seperti ini, sederhana. Jadi kalau kita bicara tentang lokasi kampung, itu yang saya inginkan justru kampung yang masih seperti ini. Jadi bangunannya terkesan kuno, tidak di apa istilahnya dibuat-buat. Di sini juga ada ini timbo tua, sumur tua, ini mungkin kandang sumur. Menurut saya cocok ini untuk lokasi pengambilan gambar. Tapi kalau ada yang lebih natural lagi, kita pakai yang lebih natural. Ini sisi kanggun aku saya kapian. Nah infrastruktur yang saya maksud ini seperti ini. Jadi jangan terlalu apa ya, jangan terlalu dibikin paving. Juga ada suara ayam.
suara pokoknya suara alam-alam apa ya yang lebih naturalis, termasuk sudut-sudut bangunannya. Ini saya di Dusun Keniten, Desa Pusen ya. Ini jalannya juga boleh kita pakai, walaupun ini sudah sedikit infrastruktur modern. Mbak, nek sing enten kebon-kebon singon ndak enten daerah mriki, Mbak? Singon ana, Mbak. Singon-singon napa sing kebon resek ngene enten? Maksud saya kopi kali singon itu nek sing pinus mboten enten nggih. Pinus Gunung Sari, Magelang gitu. Wah, kadowan, Mbak. Cerita ngetik. Ini dalamnya sinten nek niki, Mbak? Iki mboten tinggi. Gentak sinten tadi? Mbak. Kelomaten kertas klub pendatang, Pak. Oh, nek iki dalamnya sinten, Mbak? Iku dalamnya pun mboten enten tiyane. Nggen sinten, Joan? Piantune wonten pundi? Nah, ini ada rumah tanpa tuan. Lokasinya cukup bagus. Tidak berpenghuni tapi berpenghuni jin. Ada rumah kosong di sini. Pakai lumayan, tidak berpenghuni. Rodo ono isen-isen isidik. Ini juga semacam pemandangan yang ada di Keniten Kebusen. Ini ada beberapa pohon kebon, singon dan sebagainya. Ini juga bisa untuk acting, untuk paling tidak ketika dalam dimensi lain Sarti ditulis lampor itu orang kudu alas tenang, yang penting rungkut lah gitulah, seperti ini sudah bisa. Ini saya sedang menuju ke Malang, kurang tahu, tapi saya belok kiri setelah dari Keniten itu arahnya mungkin ke Dusun Malang. Lokasi ini yang paling tidak mirip-mirip seperti yang saya inginkan. Mbak, nyuwun sewu nak mriko tas budi-budi nggih. Jetis. Jetis nu melu pundi? Keniten. Oh, tas iki iki geblok. Nggih. Batase geblok niku sing riko niku apa wau? Nggih. Oh. Mangke nek dugi mriko dugi jalan raya. Nggih. Iki wilayah pundi nek niki? Iki wilayah Lengkong. Lengkong melu geblok nggih. Oke. Nggih, mboten nuwun, Bu. Nggih. Pak isi, kagung. Umure sak ibu. Pak, kok njawara iki? Informasi niki tamung masuk suarane mawon. Pak isih nggih. Niku nyuwun sewu, Bu. Umure sak padha ibu. Nggih, tuwa mriku. Swidan langkung nggih. Nek praktek sami den. Halo? Nek ya enten ndak teng griya. Teng griya niku sing tau tindak. Sing pundi piye nganune? Niki lho niki daleme. Sing gambar niku? Nggih. Wah, ngundarani ngene iki. Zaman mriki ajeng meguru kula sak juta. Waduh. Mboten niki mboten. Film dolanan kok sak juta ya. Iku dah sing jambar. Pak Isis nggih. Pak Isis. Isis. Terkenal nambah nih napa, Bu? Nggih, napa nek barang iku kok. Nek nek utang ndak nggih saged. Nambani utang mboten saged. Oh, mboten saged berarti mboten sembarang. Saged. BRI niku. Mulane kan mboten sembarang, terbatas. Niku mboten penyakit penyakit kanker. Ini penyakit wong malah penyakit kanker. Onten lho, tanggane kula hobine utang padahal wis duwe. Ha nggih. Ya ora perlu penyakit tuman ngono. Nek Pak Kadus sinten wau niku? Pak Atmayudi. Dusune apa kok lali wau? Niki? Lengkong.
plengkong. Ini saya juga melasak. Bruh kinang diso apa magelane wilayah Geblok. Pakai jalan anu niki apa? Jalan tanah biasa. Saya akan menuju kebun ini. Mungkin kebun singon-singon. Kayaknya juga pantas wae patut ini untuk dibuat acting ketika Sarti berada di tengah hutan, itu hutan. Cuma ini cuacanya agak mendung, tadi gambarnya mungkin kurang sip ya. Tapi ini sudah mencerminkan rimbun hutan. Ya wit-wit ya, sudah ngeri-ngeri sithik. Kalau wis kopi-kopi, jendel dirampali. Ora kudu ado-ado.